Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dulur-dulur petani, petakan, dan pecinta tanaman serta siapapun yang melihat video ini untuk melihat maupun mengupdate harga yang terjadi di pasar induk pare, terutama adalah harga dari percabean. Alhamdulillah hari ini hari Jumat, tepatnya di tanggal 16 Juni tahun 2023. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan semua aktivitas kita, dilancarkan juga rezekinya, dan kita juga berharap semoga kita sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih pada teman-teman yang selalu mensupport channel ini sehingga channel ini bisa berkembang dengan pesat dan bisa kita gunakan bersama sebagai sarana untuk bertukar informasi mengenai harga percabean yang terjadi di daerah kita masing-masing. Sedangkan informasi yang kami share di sini adalah informasi yang kami dapatkan pula dari Asosiasi Petani Cabai Indonesia Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, yang pastinya mungkin akan berbeda dengan pasar induk lainnya maupun yang terjadi di luar Pulau Jawa. Jadi teman-teman harap maklum apabila terjadi perbedaan harga. Untuk beberapa hari ini memang harganya naik turun di semua varietas, baik cabai merah besar, merah keriting, maupun cabai rawit merah kecil. Sekarang sudah di bawah 30. Bagaimana untuk hari ini, apakah ada perubahan lagi? Langsung saja kita informasikan. Daftar harga neka cabai di Kabupaten Kediri hari Jumat tanggal 16 Juni tahun 2023. Yang pertama ada cabai merah besar varietas Gada MK di angka 22.000. Ini kalau dibandingkan dengan hari kemarin, alhamdulillah ada kenaikan Rp2.000. Kemudian untuk varietas Imola di angka 20.000, ini juga alhamdulillah ada kenaikan Rp2.000. Kemudian yang kedua ada harga dari cabai merah keriting atau lombok pelintir di angka 15.000. 15.000 kalau dibandingkan dengan hari kemarin ada peningkatan Rp1.000. Kemudian yang terakhir ada harga dari cabai rawit merah kecil. Yang pertama ada varietas Ori 212 di angka 25.000. Ini kalau dibandingkan dengan hari kemarin ada penurunan Rp1.000. Kemudian untuk varietas Asmoro 043 23.000, ini juga ada penurunan Rp2.000. Kemudian Mano atau Perendul 18.000, ini harganya masih sama. Kemudian untuk Camelia 23.000, ini justru ada peningkatan Rp3.000. Jadi untuk cabai rawit merah kecil ada yang turun, ada yang naik. Semoga bisa naik lagi sampai di atas Rp30.000. Untuk keterangan stok atau pasokan di pasar induk pare ada CMP 1,5 ton. Pasokan dari lokal Kediri, Malang, Banyuwangi, dan Jember. Kemudian ada CMK 2 ton. Pasokan dari lokal Kediri, Blitar, dan Jawa Tengah. Kemudian ada CRM 24 ton. Pasokan dari lokal Kediri, Malang, Blitar, dan Banyuwangi. Pengiriman ke Jabodetabek ada CRM 1,5 ton. Penyerapan ke industri melalui Glower ada CRM 7 ton. Sedangkan pengiriman ke Pulau Kalimantan ada CMP 800 kg dan CMK 600 kg. Itu tadi informasi yang sedikit yang bisa kami berikan kepada teman-teman semua. Semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Salam kepada keluarga. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.